Sebelum saya khotbah, saya ingin berterima kasih karena di masa PPKM, saudara, di mana angka tertular COVID-19 di Indonesia by kemarin sekitar 38.124. Mungkin hati kita gentar, saudara, ketika kita ingin keluar rumah, dan saya encourage saudara untuk saudara stay di rumah. Tapi saya hari ini, saya ingin berterima kasih secara khusus untuk orang-orang, untuk setiap minister, pelayan-pelayan di gereja yang mengambil resiko, saudara, demi melayani saudara semua. Demi terciptanya video ini, saudara, setiap minggu rutin, saudara. Saya ingin terima kasih untuk WL hari ini, untuk Nia, dan untuk IJ, untuk Song Jao, untuk Edwin yang setiap minggu selalu pelayanan, untuk Gio. Mereka mengambil resiko untuk membuat video hari ini, saudara. Untuk saudara. Dan aku berdoa bahwa Tuhan akan melindungi mereka. Tuhan akan melindungi setiap pelayan-pelayannya yang mengambil resiko dengan full protection, dengan kasih karunia-Nya, saudara. Satu tahun yang lalu, saya pernah bawakan sebuah topik, saudara. Dan setahun yang lalu, tepat kurang lebih setahun yang lalu, papa saya meninggal, saudara. Dan saya bawakan khotbah, saya dedikasikan untuk beliau. Dan hari ini saya akan bawakan sebuah khotbah. Meskipun kontennya berbeda dan perspektif yang berbeda, saya ingin dedikasikan khotbah hari ini untuk ayah saya yang sudah meninggal, dan juga untuk saudara yang sebagai bapa, dan untuk saudara yang tidak mempunyai figur bapa. Saya ingin dedikasikan khotbah ini supaya kita bisa mengerti hati bapa yang sesungguhnya. Saya ingin berkhotbah dan judul khotbah saya A Very Heart of God. Part 2, saudara. Part 1-nya tahun lalu pernah saya bawakan, saudara. Mari kita mulai dengan sebuah ayat, saudara. Hari ini saya akan bacakan cukup banyak ayat karena saya ingin saudara belajar lebih dalam. Bukan hanya mengerti secara permukaan, tapi saya ingin mengajak saudara untuk belajar Alkitab jauh lebih dalam. Supaya saudara mengerti betapa dalamnya kasih Tuhan. Saya berharap saudara nyaman ketika kita membaca banyak, cukup banyak ayat hari ini. Mari kita mulai di 1 Samuel 16, saudara, ayat 7. Tapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Tapi yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun gak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini juga bukan, orang ini gak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh 7 anaknya lewat depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak ada yang dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kejadian ini diceritakan ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk bertemu dengan anak-anak dari Isai. Dan Isai pun menyuruh anak-anaknya untuk mereka berdiri di depan Samuel. Ada 7 anak yang berdiri, padahal Isai mempunyai 8 anak. Dan anak ke-8 adalah Daud. Dan Daud gak masuk dalam hitungan bapaknya. Daud gak masuk hitungan ayahnya, saudara. Dari kejadian ini kita tahu bahwa ayah dari Daud bukanlah ayah yang bijak, bukanlah ayah yang baik. Ayah dari Daud memilih berdasarkan rupa, saudara. Ayah Daud bukanlah ayah yang mengasihi anak-anaknya apa adanya. Ayah Daud memilih berdasarkan performance, berdasarkan bentuk badannya, saudara. Nah, saudara, hari ini peran bapa sangat berpengaruh di dalam dunia, di dalam perkembangan kita, di dalam kedewasaan kita.
survei di Amerika tahun 2019, ada 70%, 71% anak SMA atau high school mereka drop out. Dan dari semuanya ada 71% ternyata mereka lahir dari keluarga broken home. Mereka lahir tanpa figur seorang bapak yang baik. Dari seluruh kasus narkoba, ada 75% dari mereka. Mereka narkoba karena mereka gak mempunyai figur bapak yang baik. Dan 85% anak muda di dalam penjara di US, saudara. Mereka berada di dalam penjara, mereka melakukan kejahatan karena mereka gak punya figur seorang bapak yang baik, saudara. Karena mereka gak punya ayah atau mempunyai figur. Atau mempunyai figur ayah yang rusak. Banyak orang-orang di dunia baru merasakan dikasihi ketika mereka melakukan performance yang baik. Bapak mereka melihat anaknya berdasarkan performance. Bapak mereka melihat anak-anaknya berdasarkan rupa, saudara. Dan sangat sedih ketika kita melihat angka ini. Angka yang dilahirkan karena mereka gak punya figur seorang bapak. That's why, saudara, that's why. Ketika Yesus bicara tentang Tuhan di dalam perjanjian baru, Yesus mengajarkan Tuhan adalah pencipta. Yesus mengajarkan Tuhan adalah hakim. Tapi, saudara, Yesus paling sering di dalam perjanjian baru mengajarkan para murid-muridnya, mengajarkan kepada orang-orang bahwa Tuhan adalah Bapa. Ada 180 kali Yesus menyebutkan Tuhan sebagai Bapa, saudara. Bahkan di dalam sebuah ajaran Yesus yang paling terkenal, doa yang Tuhan ajarkan, kalimat pertama, saudara, adalah Bapa kami, Our Father. Dan Yesus sangat serius untuk mengajarkan bahwa Tuhan kita, bahwa dirinya juga adalah seorang Bapa. Why? Betul Tuhan mau kita tahu Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Betul Yesus mau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah hakim. Bahwa dia yang penyembuh, bahwa dia yang maha kuasa. Tapi yang paling Tuhan mau, saudara, ada 180 kali, itu arti sangat serius sekali. Tuhan mau kita menganggap Tuhan sebagai Daddy, sebagai Bapa. Kita sering mendengarkan kata Bapa di dalam perjanjian baru. Tapi hanya sedikit sekali, saudara, kata Bapa, Tuhan sebagai Bapa di dalam perjanjian lama. Dan hari ini saya akan bawakan, ada dua buah kisah, saya akan bawakan secara paralel, saudara. Bagaimana Tuhan adalah seorang Bapa yang begitu baik. Kita mulai di 2 Samuel 7, saudara. Ayat 2 Samuel 7, ayat 12 dimulai. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Jadi kejadian ini diceritakan setelah Daud menjadi raja. Saat itu Tuhan sudah membuat Daud menang dari perang. Tuhan sudah membuat Daud mengalahkan Goliat. Tuhan sudah membuat Daud mengalahkan orang Filistin. Dan Tuhan sudah membuat Daud lepas dari masa kekelamannya. Tuhan membuat Daud mempunyai semuanya. Dan Tuhan berjanji kepada Daud dan keturunannya, aku akan jadi bapamu dan keturunanmu. Bahwa Daud akan menjadi anaknya, saudara. Udah punya
Daud udah punya semuanya. Daud udah menjadi raja. Daud udah punya kedamaian. Everything is all good, saudara. Until one day, saudara. Until one day. Ada sebuah kejadian yang gak disangka-sangka. Di 2 Samuel 11 ayat 2-5 dan 12-14. Ada sebuah kisah. Sekali peristiwa pada waktu petang. Ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Bathsheba, binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian, aku mengandung. Oh, kalimat yang paling serem ketika mungkin bagi para pria ada pacarnya. Wah, aku mengandung. Lalu ayat 12, kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini. Besok aku akan melepas kau pergi. Jadi Uria, suami dari Bathsheba, tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Dituliskanlah dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Inilah Daud, saudara. Seorang yang sudah terberkati dengan sangat. Seorang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Seorang yang tadi polos hatinya, yang sudah mempunyai semuanya. Ia bukan hanya berzina dengan Bathsheba, tapi dia merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Dia merencanakan sebuah pembunuhan secara enggak langsung. Seorang yang hatinya bersih, hari ini, saat itu dia merencanakan pembunuhan. Dan rencana Daud pada saat itu berhasil. Dan Uria pun mati dalam peperangan. Dan Daud mengambil kesempatan ini untuk mengambil Bathsheba sebagai istrinya. Sebuah perfect plan, saudara. Sebuah, kalau saudara nonton film-film pencurian atau apa, filmnya. Apa? Ya, Money Heist, the perfect plan. Daud pintarnya seperti itu ternyata. Sama seperti siapa yang profesor siapa? Ya itu, lupa dia juga. Ya itulah kalau saudara nonton Money Heist, saudara. The perfect plan, saudara. Kita lihat betapa jahatnya Daud, saudara. Dari yang seorang hati yang bersih menjadi jahat, saudara. Saya lanjutkan, saudara. 2 Samuel 12 ayat 7-14. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku yang udah mengurapi engkau menjadi raja Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi, Tuhan berkata demikian. Dan itu kepadamu, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya, Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh orang pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkirkan dari keturunanmu sampai selamanya. Karena kau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Garis bawahi, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu dan engkau tidak akan mati. Next ayat berikutnya.
Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Dan anak itu mati. Lalu Tuhan berkata lewat Nathan, perfect plan yang dibuat Daud yang tidak banyak orang yang tahu. Bahkan Batsheba juga enggak tahu. Tuhan lihat dosa Daud. Tuhan membuat sebuah konsekuensi bahwa anak dari Daud ini mati. Kita seakan-akan melihat bahwa kok Tuhan kejam. Padahal Daud yang berbuat dosa. Mengapa anak ini mati? Tapi saudara tahu, saudara. Dalam hukum Taurat, apa yang dilakukan oleh Daud, hukumannya adalah mati, saudara. Daud yang seharusnya mati. Daud yang seharusnya dihukum oleh bangsa itu karena dia sudah melakukan hal yang sangat jahat, saudara. Daud seharusnya mati, saudara. Ada satu karakter yang mirip yang Yesus jadikan perumpamaan di dalam Perjanjian Baru. Kita lompat sebentar, saudara. Ke sebuah kejadian, saudara. Di Lukas 15 ayat 11 sampai 23. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Saya senang cerita prodigal son ini, anak yang hilang. Karena perumpamaan yang Yesus berikan ini begitu kaya, begitu banyak perspektif yang kita bisa gali, saudara. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Berapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya, mulailah mereka bersukaria. Ada satu hal, Pak, yang saya sadari, saudara. Sang bapa adalah orang yang sangat kaya. Anak bungsu ini punya bapa yang sangat kaya. Dia mempunyai harta yang begitu banyak. Seharusnya, saudara. Slide-nya boleh ditutup. Seharusnya, saudara, si bungsu ini, anak bungsu ini mempunyai kehidupan yang sudah sangat berkelebihan. Dia punya semuanya. Dia mempunyai kehidupan yang aman. Kalau dia minta segala sesuatu kepada bapaknya, bapaknya pasti berikan. Sama seperti Daud tadi. Daud udah punya semuanya. Daud udah punya jadi raja, Daud mengalahkan orang Filistin. Sama seperti anak bungsu ini. Anak bungsu ini udah punya semuanya tanpa warisan pun. Dia hidup di dalam bersama dengan bapaknya di rumahnya. Dan semua yang bapaknya punya adalah miliknya juga. Tapi dia melakukan apa yang gak pantas, saudara. Dia ingin lepas, anak bungsu ini ingin lepas dari bapaknya. Dia tanda kutip, ia ingin memberontak secara tidak langsung. Dia berharap bapaknya mati. Supaya apa? Warisannya didapatkan semua. Tapi bapak ini begitu baik. Dia berikan warisannya ketika dia masih hidup, saudara. Apa yang paling berharga dia berikan ke anak bungsu ini. Tahukah saudara, apa hukuman bagi anak yang memberontak dengan orang tua pada hukum Taurat? Di Ulangan 21, saya gak usah bacakan ayat ini. Hukumannya adalah satu kota harus melempari dia dengan batu. Jadi ketika orang tuanya mengadu ke kepala kotanya, maka anak yang memberontak ini akan dibawa di tengah kota dan satu kota akan menimpukinya dengan batu, saudara. Ada dua karakter ini, saudara. Daud dan anak bungsu. Daud harusnya mendapatkan hukuman mati. Anak bungsu ini harusnya juga mati, saudara. Ditimpuk batu. Anak bungsu ini harus mendapatkan hukuman mati, saudara. Tapi Tuhan gak mau Daud mati, saudara. Tuhan begitu mengasihi Daud. Seakan-akan Tuhan berkata, Daud ini anakku. Aku gak mau dia mati. Sama seperti anak bungsu ini, saudara. Bapak ini begitu mengasihi anak bungsu ini. Dia gak mau anaknya mati.
Tapi harus ada yang dikorbankan, saudara. Harus ada yang dikorbankan untuk menggantikan hidup mereka. Ada yang harus menggantikan mereka untuk mati. Kita kembali ke Daud di 2 Samuel 12 ayat 14 sampai 15. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan itu telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Tuhan milih anak Daud. Dia buat anak ini mati supaya Daud hidup. Anak yang tidak berdosa ini harus mati. Anak manusia yang gak berdosa ini harus mati untuk menggantikan Daud hidup. Dan anak bungsu di parable prodigal son, di anak yang hilang, ada yang menggantikan anak ini, saudara. Dilihatlah di Lukas 15 ayat 20 sampai 24. Kita langsung ke ayat, kita bacakan aja semuanya. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku enggak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan garis bawah, ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Perumpamaan yang Yesus pakai ketika anak pulang ini, bapaknya menyembelih anak lembu tambun. Pengorbanan anak lembu tambun, sebuah ritual yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam perjanjian lama, adalah sebuah simbol pengampunan dosa yang dilakukan secara rutin oleh bangsa Israel. Di Keluaran 19 ayat 9, anak lembu tambun ini, sebuah lembu dikorbankan, saudara, supaya sebagai penghapus dosa. Harus ada yang dikorbankan pada zaman Israel. Dan lembu pada saat itu adalah sebuah simbol rekonsiliasi antara Tuhan dan bangsa Israel. Jadi ada dua kesamaan di sini. Daud harusnya mati berdasarkan hukum Musa. Anak yang tidak berdosa mati supaya hidup. Siapa simbol anak manusia yang tidak berdosa di dalam perjanjian baru? It's Jesus. Ini adalah sebuah kasih karunia yang Tuhan izinkan Daud untuk mencicipinya, untuk merasakan di perjanjian lama. Kamu harusnya mati, Daud. Tapi ada anak manusia yang menggantikan dosamu. Engkau enggak akan mati. Daud mendapatkan bayangan kasih karunia. Ia seharusnya mati, tapi dia beroleh hidup. Anak bungsu ini juga harusnya mati. Karena dia ingin berharap warisnya yang keluar, yang berarti dia berharap bapaknya mati. Tapi bapaknya di tengah perlakuan anak bungsu ini kepada bapaknya, aku gak mau mati, aku gak mau kamu mati anakku. Aku gak mau kamu mati. Ambil anak lembut tambun supaya ada rekonsiliasi. Kamu harusnya mati. Tapi aku potong supaya kamu mendapatkan rekonsiliasi. Siapa yang menjadi rekonsiliasi antara diri kita dengan Bapa? Yesus. Di 2 Korintus 5 ayat 18, boleh tampilkan ayatnya. All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the mystery of reconciliation. Tapi inilah hati Bapa kita, saudara. Ketika kita sadari, kita adalah Daud. Kita adalah anak bungsu. Dosa kita seharusnya membuat kita mati secara spiritual. Tapi dia gak mau kamu mati. Dosa kita membuat hidup kita, harusnya kita terkena hukuman mati, saudara.
Tapi Tuhan berkata kepadamu, aku gak mau kamu mati, anakku. Kau anakku. Dia gak mau kamu dihukum oleh karena kesalahan yang sudah kamu buat. Ketika dia melihat kamu harusnya mati karena kesalahan, dia ambil inisiatif. Aku gak mau anakku mati. Aku gak mau anakku hancur. Biar aku. Apa yang harus aku lakukan supaya anakku hidup? Teknis. Tuhan berkata, teknis. Salibkan aku. Aku gak mau anakku mati. Ambil aku. Sembelihlah aku. Salibkan aku. Biarkan anakku hidup. Aku bayar lunas sekarang. Aku bayar lunas sekarang. Biarkan anakku bebas dari kesalahannya. Aku yang akan menanggung dosa mereka. Aku yang akan mati untuk dosa mereka. Supaya mereka hidup. Supaya mereka hidup. Supaya anak-anakku hidup. Supaya anak-anakku masa depannya tidak hancur. Biarkan aku mati di atas kayu salib. Dan aku percaya, saya percaya saudara, ketika saudara menjadi seorang bapa dan melihat anak saudara harus mati, harus dihukum mati oleh karena kesalahan dia, saya sebagai bapa, saya akan menyerahkan diri saya untuk mati demi anak saya. Apalagi bapamu di surga, saudara. Apalagi bapamu di surga, dia gak akan mau melihat kamu mati oleh karena kesalahanmu. Yes, harusnya kamu mati. Yes, kamu harus menanggung kesalahanmu. Tapi Tuhan berkata, take myself. Salibkan aku. Tikam aku. Let my son alive. Biarkan anak-anakku hidup. Biarkan anak-anakku masa depannya tidak hancur. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah hati Bapa kita, saudara. A father who willing to die. So we can live. Bapa yang rela mati. Supaya kamu hidup. Supaya kesalahanmu dihapuskan. Supaya kesalahanmu ditanggung olehnya. Dialah Bapa yang baik. Yang rela mati. Untuk kamu. Untuk saudara. Dia sudah tidak memperhitungkan dosamu lagi. Karena dia sudah mengorbankan dirinya. Yang di atas kayu salib. Demi engkau, saudara. Kita lanjut, saudara. Di 2 Samuel 12, ayat 24 sampai 25. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba, istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo pada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Atau Jedediah dalam bahasa Inggrisnya. Daud menyebabkan anak pertamanya mati. Dosa Daud menyebabkan kesedihan. Dosa Daud menyebabkan kehancuran. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan gak lagi melihat kegagalan Daud. Tuhan gak lagi melihat dosa Daud. Tapi justru Tuhan memberikan sesuatu yang baru kepada Daud, saudara. Tuhan memberikan anak kepada Daud. Dan nama anak ini adalah Salomo. Dan Tuhan mengasihi anak ini. Sangat jarang di dalam Alkitab, saudara. Tuhan bicara secara spesifik, aku mengasihi anak ini. Saudara tahu Salomo artinya adalah peace atau damai sejahtera. Dan juga Tuhan memberikan nama Yedijah atau seperti nickname atau nama kedua kepada Salomo. Yedijah, jadi dia. Seperti anak Pastor Julian Chong. Yang artinya beloved. Ini adalah sebuah simbol, saudara. Siapa yang di dalam perjanjian baru yang mempunyai arti a king. The prince. Of peace is Jesus. Dan siapa di perjanjian baru yang disebutkan bahwa Tuhan mengasihi spesifik orang ini. Di Matius 3 ayat 17.
Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, jadi dia, beloved, kepadanyalah aku berkenan. Tuhan memberikan Salomo kepada Daud. Dan kerajaan Salomo inilah muncul keturunan-keturunan yang akhirnya melahirkan Yesus, saudara, sebagai keturunannya. Dan Tuhan berjanji lewat Salomo, kerajaannya gak akan habis, gak akan hancur. Kerajaan tidak akan mati, kerajaannya akan kokoh selamanya, saudara. Lalu di perumpamaan anak yang hilang, Lukas 15 ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah. Garis bawahi, saudara, kata, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, lekaslah, saudara. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, saudara. Ketika anak ini pulang dan bertobat, saudara, bapaknya lari mendapatkan dia secara buru-buru dan menciumnya. Kata pertama, saudara, kata pertama yang bapaknya ucapkan adalah, lekaslah. Mengapa bapaknya berkata, lekaslah? Ada alasan mengapa bapaknya menyuruh hambanya cepat-cepat ngambilin jubah, cincin, dan sepatu, saudara. Kenapa? Karena berdasarkan hukum Taurat, saudara, ketika orang kotanya atau orang di desanya melihat anak ini pulang, sebuah peraturan di dalam hukum Taurat mengharuskan satu kota ini harus menimpuk dengan batu, saudara. Di Ulangan 21 ayat 21, maka haruslah semua orang yang sekotanya melempari anak itu dengan batu sehingga ia mati. That's why saya baru mengerti, saudara. Mengapa bapaknya be quick, lekaslah. Dia menyuruh hamba-hambanya buru-buru ngambilin jubah dan lain-lain tersebut. Karena sudah sebuah nature, saudara. Sampai hari ini juga kita bisa melihat. Ketika orang lain terbiasa cepat untuk menghakimi, saudara. Ketika kita salah, orang lain cepat untuk menghakimi. Kita melihat ada sebuah seorang pelayan gereja di mereka melihat orang ini mungkin melakukan dosa secara terus-menerus. Dan respon kita biasanya adalah kita cepat untuk menghakimi. Tuh. God love you, Jay. God love you, Jay. Tapi itu, saudara, ketika orang lain terbiasa cepat untuk menghakimi, Bapa kita lebih cepat untuk mengampuni. Dia gak mau kamu mati. Dia melihat anak bungsunya ini, dia mau ditimpuki batu, saudara. Dia gak mau anak bungsunya ini ditimpuki batu oleh orang satu kota. That's why bapaknya harus lebih cepat mendapatkan dia, berlari mendapatkan dia, supaya orang ini, supaya anak bungsu ini gak mati ditimpuk oleh orang satu kotanya. Church, saya ingin bicara dari hati saya pada saudara. Ketika ada teman saudara, ketika ada teman gereja atau teman kantor atau pemimpin saudara, teman komsel saudara yang mungkin melakukan kesalahan yang fatal atau terus menerus, yang orang kok gak tobat-tobat. Ingat, saudara, Tuhan kita itu lebih cepat mengampuni. Tapi kita mempunyai nature, kita lebih cepat menghakimi. Saudara, Tuhan mau saudara lebih cepat untuk mengampuni. Ketika saudara pikir, wah ini orang dosa sekali, ngomongin kotor terus. Hey, Tuhan mau kita supaya kita cepat mengampuni orang ini. Maksudnya orang-orang yang dihakimi, saudara. Tuhan lebih cepat untuk mengampuni, saudara. Dan bapaknya, saudara, memberikan tiga hal tadi. Ada jubah, cincin, dan sepatu. Atau dalam bahasa Inggrisnya lebih tepatnya sendal, saudara. Jubah melambangkan righteousness, saudara. Kebenaran bahwa anak ini udah menjadi benar. Maka gak ada satu orang-orang, gak ada orang-orang di dalam kota itu bisa menghakiminya ketika dia sudah memakai sebuah jubah. That's why bapaknya cepat-cepat pakaikan jubah yang terbaik. Supaya apa? Dia gak lagi berdosa. Dosanya sudah diampuni. Yang kedua, saudara, cincin melambangkan otoritas atau identitas. Sama seperti saudara ketika saudara sudah menikah, saudara, istri saudara atau suami saudara akan memakai cincin supaya orang lain tahu, oh ini orang ini udah menikah.
Jadi gak dia sudah taken, saudara. Udah gak ada kesempatan lagi bagi orang lain. Sudah lihat tangan saya, gak ada cincin. Just kidding, saudara. Saya cincinnya kekecilan, saudara. Cincin melambangkan saudara sudah mempunyai suami. Dan cincin juga melambangkan anak bungsu ini adalah milik kepunyaan bapaknya. Sepatu atau sandal. Pada zaman dulu, para hamba atau budak gak boleh mengenakan sandal di dalam rumah tuannya. Dan sandal ini melambangkan, saudara, kepada anak bungsu ini. Kamu ini adalah anak, kamu layak untuk masuk ke rumahku pakai sandalmu. Karena kamu bukan hamba, kamu adalah tuan. Perhatikan, saudara, di Lukas 15 ayat 18-19 ketika anak bungsu ini berpikir untuk bertobat. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Dan aku gak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikan aku sebagai seorang upahan Bapak. Yang diturunin dulu slideshow-nya, aku telah berdosa. Tapi Tuhan berikan jubah. Kamu gak lagi berdosa. Aku gak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tuhan berikan, Bapak ini berikan cincin. Kamu tetap Bapak, kamu tetap anakku. Kamu punya cincin ini, kamu anakku. Kamu masih layak jadi anakku. Dan anak ini meminta, aku jadi upahan Bapak aja, aku jadi hamba aja, aku jadi budak aja. Tuhan gak mau, Bapak ini gak mau. Makanya Tuhan, Bapak ini memberikan sendal kamu. Aku gak mau kamu jadi hamba, aku tetap mau kamu menjadi anak, pakai sendal ini. Ketika anak ini berkata, aku berdosa Tuhan. Tuhan berkata, no, I give you righteousness. Aku berikanmu jubah kebenaran. I give you a robe. Aku berikan kamu jubah. Aku berikan kau kebenaran. Ketika anak ini berkata, aku gak layak jadi anak Bapak. Jangan sebut aku lagi sebagai anak. Tapi Tuhan berkata, no. You are still my son. I give you this ring. Aku berikan kau cincin. Cincin ini menandakan kamu anakku. Selamanya kamu anakku. Ketika anak ini berkata, aku menjadi orang upahan atau menjadi hamba aja. No my son, no. Aku gak mau kamu menjadi hamba. I give you these shoes. I give you these sandals. Engkau layak masuk rumahku. Engkau boleh masuk rumahku. Dan kamu bukan hamba. Perhatikan ini, saudara. Daud berbuat dosa. Tapi Tuhan memulihkan Daud dengan memberikan Salomo. Dan keturunannya yang kerajaannya tidak akan hancur, saudara. Anak bungsu berbuat dosa. Dia menghancurkan masa depannya. Daud juga menghancurkan masa depannya. Tapi bapaknya, bapak dari anak bungsu ini memulihkan anaknya dengan jubah, cincin, dan sepatu. Daud menghancurkan. Anak bungsu menghancurkan. Tapi Tuhan restores, Tuhan memulihkan. Dan inilah hati Bapa yang saya ingin ajarkan kepada saudara. Yang saya ingin sampaikan kepada saudara, inilah hati Bapa, a father who restores what we have destroyed. Bapa yang memulihkan apa yang kita sudah hancurkan. Sama seperti saudara, mungkin kondisimu hari ini hancur. Mungkin dosamu yang kau lakukan baik secara sengaja atau enggak sengaja. Mungkin kesalahan masa lalumu yang membuat masa depanmu hancur. Mungkin hal-hal yang dengan sengaja atau enggak sengaja membuat hidupmu berantakan. Saya ingin katakan kepada saudara, Tuhan enggak batalin masa depanmu.
Tuhan gak hancurkan masa depanmu. Tapi justru Tuhan memulihkan masa depanmu. Apa yang telah engkau hancurkan. Apa yang telah engkau buat berantakan dalam hidupmu. Mungkin hari ini engkau narkoba. Mungkin hari ini engkau berzina. Mungkin hari ini engkau meninggalkan keluargamu. Mungkin hari ini engkau menipu rekan bisnismu. Mungkin hari ini engkau melakukan yang kesalahan yang fatal. Mungkin juga engkau enggak sengaja melakukan kesalahan. Hei, Tuhan enggak batalin masa depanmu. Tuhan enggak hancurkan masa depanmu. Masa depanmu tetap indah lebih dari apa yang engkau bayangkan. Karena Tuhan memberikan Daud lebih dari apa yang dia bayangkan. Ketika Daud berpikir masa depanku hancur, ketika anak bungsu ini berpikir aku cuma bisa jadi hamba, no, you are still my son, dan kau tetap aku berikan otoritas, engkau enggak bukan hamba, engkau tetap anakku, dan bapaknya memberikan otoritas yang penuh, masa depan yang indah, saudara. Tapi justru Tuhan mau, saudara, ketika saudara sadar bahwa dosamu tidak berkuasa lagi atas hidupmu. Oleh sebab itu ada ayat berkata, hei maut, hei dosa, di mana sengatmu? Karena Tuhan kita, Bapa kita, dia membuat sesuatu yang kita mess up, membuat masa lalu yang kita sudah mess up, yang sudah buat hancur, saudara. Dia buat benar dan bahkan lebih untuk masa depan, saudara. Saudara, mungkin hari ini saudara yang punya anak, saudara. Anak saya pernah membuat, saya berikan dia mainan, saudara. Saya berikan dia mainan. Dan mungkin karena dulu masih kecil, dua tahun yang lalu, anak saya yang pertama. Dia lempar ke atas, saudara. Dia lempar ke atas, jatuh, pecah, dan nangis, saudara. Dan saya, apakah saya tega, saudara? Karena kesalahan dia, mainan itu hancur. Enggak. Saya berikan dia mainan yang baru lagi, yang lebih bagus, saudara. Apalagi Bapamu di surga, saudara. Jangan biarkan dosamu menghantuimu. Jangan biarkan kesalahan masa lalumu menghantuimu. Karena Tuhan sudah mengampunimu. Tuhan berikan engkau jubah. Tuhan berikan engkau cincin. Tuhan berikan engkau sandal. You are my son. Dan aku berikan lebih dari apa yang kau pernah lihat. Lebih dari apa yang telingamu pernah dengar. Lebih dari apa yang pernah engkau bayangkan. Because you are my son. Saya boleh panggil dia untuk boleh maju. Saya ingin tutup sebuah khotbah saya dengan sebuah fakta yang simple, saudara. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama dan juga di perjanjian baru, saudara. Kita lihat Daud, saudara. Siapa Daud? Orang yang mempunyai ayah yang menganggap remeh dirinya. Daud adalah seorang yang gak punya figur bapa yang baik. Tapi Tuhan lihat Daud. Tuhan tahu Daud gak punya figur bapa yang baik. Dan Tuhan menjadi bapa atas dirinya. Kita lihat lagi Abraham. Siapa Abraham? Ayah Abraham adalah seseorang bernama Terah. Dan Terah adalah seorang yang jahat dan menyembah berhala. Abraham gak punya figur bapa yang baik. Tapi Tuhan sendiri berjanji. Menemui Abraham berkata, keturunanmu akan seperti pasir dan bintang. Tuhan sendiri akan menjadi bapa bagi Abraham dan keturunannya. Kita lihat siapa Yakub, saudara. Ishak, bapa dari Yakub, lebih memilih Esau ketimbang Yakub. Karena Esau lebih besar badannya dan dia pandai berburu, saudara. Kasih bapaknya lebih berat ke Esau. Tapi Tuhan lihat itu. Ketika bapak dari Yakub gak mengasihi dia apa adanya, Tuhan datang dan Tuhan menyertai dia dan Tuhan menjadi bapaknya. Kita lihat lagi siapa Yusuf, saudara. Dia dipisahkan oleh saudara-saudaranya dari Yakub. Dia dipisahkan supaya dia terpisah dari bapaknya. Dan dia gak punya bapak lagi untuk beberapa waktu. Saudara-saudara memisahkan dia dari bapaknya. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menjadi bapaknya. Tuhan menjadi orang yang perhatian terhadap diri Yusuf. Tuhan lihat Yusuf, engkau terpisah dari bapamu yang baik. Oleh sebab itu aku akan menjadi bapamu.
Siapa Petrus, saudara? Siapa Petrus? Nelayan yang gak dihargain orang. Siapa Zakius? Pendosa yang gak dihargain orang, yang diremehkan orang, yang dibenci orang. Siapakah Lewi pemungut cukai? Orang yang gak punya figur sebagai seorang bapa mungkin pada saat itu. Orang yang dibenci oleh banyak orang. Orang yang justru dalam hatinya, I need a father. Banyak dari tokoh-tokoh Alkitab, saudara. Mereka gak punya figur seorang bapa. Mereka gak punya contoh ayah yang baik. Tapi Tuhanlah yang mengajukan diri. Tuhanlah yang menemukan mereka. Dan Tuhan berkata, aku akan menjadi bapamu. Aku akan menyertai engkau. Inilah hati bapa yang saya ingin sampaikan kepada saudara. A father to the fatherless. A shepherd to the shepherdless. Bapa bagi yang tanpa bapa. Gembala bagi yang tanpa gembala. Sama seperti ketika kamu hari ini mungkin kamu gak punya figur seorang bapa yang baik. Tuhan mau jadi bapamu. Tuhan mau menjadi bapa yang baik. Ketika hari ini dirimu gak ada yang memperhatikan. Aku akan menyertaimu. Aku lihat kamu. Aku melihat kamu. Dan aku mau jadi bapamu. Ketika mungkin hari yang pertama kali mendengarkan khotbah tentang Yesus. Tuhan, ini bukan sebuah kebetulan. Tuhan cari kamu. Entah gimana pun caranya. Sampai kau menonton video hari ini. Atau video yang lain, saudara. Tuhan cari kamu. Tuhan mau kamu jadi anaknya. Tuhan mau berikan jubah yang baru, cincin yang baru, sepatu yang baru. Efesus 1 ayat 5. He predestined us for adoption to sonship, to daughtership through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. Kau gak punya bapa? Engkau gak punya bapa yang, engkau gak punya figur bapa yang baik. Bapamu mungkin hari ini tidak baik. Bapamu mungkin hari ini jahat. Bapamu yang di dunia mungkin hari ini gak memberikan contoh yang baik. Hey, Tuhan mau jadi bapamu. Tuhan adopsi kamu jadi anaknya. 2 atau 3 bulan lalu, saudara. Saat itu saya ada mempunyai masalah, bukan masalah yang berat, saudara. Saya terbiasa untuk membawa masalah saya, saudara, kepada Tuhan di dalam penyembahan saya, saudara. Tapi pada saat itu saya ingat benar, saudara, sore hari harusnya saya mau mengadu, saya mau membawa masalah saya. Tapi entah mengapa, saudara, pada hari itu Tuhan tempatkan ada satu hal, dan satu hal ini membuat saya menangis. Satu hal ini membuat saya teriak kepada Tuhan, saudara. Saya gak tahu maksud Tuhan apa, karena ini cukup membingungkan saya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu. Satu hal ini adalah, satu kata ini adalah revival, saudara. Revival di Indonesia. Tuhan tempatkan saya. Saya berpikir, kalau ada banyak negara, saudara, ada banyak negara yang mereka mengalami Tuhan, dan Tuhan melakukan revival, sama mungkin seperti Ninive, waktu siapa namanya, Jonah atau Yusuf, dan satu kota itu bertobat, saudara. Mungkin ada negara-negara lain, saudara, saudara mendengar banyak berita terjadi revival, saudara, di Korea. Mungkin berapa tahun yang lalu ada kegerakan karismatik, saudara. Atau di India baru-baru ini, di mana banyak orang bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan seakan-akan Tuhan menempatkan di hati saya. There will be a revival in Indonesia, saudara. There will be a revival in Indonesia. Ketika Tuhan menjadi bapa kita, di mana kita sebelumnya kita fatherless, saudara. Hey, banyak orang di Indonesia, saudara, they are fatherless juga, saudara. Banyak figur-figur bapa di Indonesia, mereka
tidak mempunyai sebuah figur yang baik, saudara. Mereka melihat pernikahan yang hancur. Mereka melihat papanya mungkin memakai narkoba. Mereka melihat papanya tidak mengenal Tuhan. Saya ingin share dari hati saya, saudara, untuk saudara. Kau bisa menjadi bapa mereka. Ketika engkau sudah menerima Tuhan sebagai bapamu, Tuhan mau pakai engkau to become their father. Orang Indonesia butuh saudara. Negeri ini butuh saudara. Banyak orang butuh Yesus dan peran saudara hari ini. Saudara bawa mereka ke Tuhan. Saya gak tahu hari ini saya gak mau preaching. Saya gak merencanakan saya ingin ngomong ini, saudara. Tapi banyak orang Indonesia butuh saudara. Butuh Yesus, saudara. Entah mungkin saudara share video ini. Video-video di The Cause Indonesia. Atau entah bagaimana, saudara. There will be something happen in Indonesia. Akan ada sesuatu pemulihan yang terjadi secara besar-besaran. Akan ada revival di Indonesia. Mari berpegangan tangan, saudara. Mari berpegangan tangan for Indonesia di tengah masa pandemi ini. Mari kita tidak cepat menghakimi orang-orang yang mungkin kurang bijak, saudara. Kita melihat ada orang yang, oh gak percaya corona. Kita bahkan sebagai anak Tuhan, waduh ini orang kok bodoh banget, kok orang ini begini, hey. Indonesia need grace, saudara. Indonesia butuh kasih karunia. Orang-orang yang gak mengenal Tuhan, mereka butuh kasih karunia. Mari jangan cepat menghakimi. Mari jangan cepat menghakimi, karena Tuhan sayang bangsa ini, saudara. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, for Indonesia. Untuk setiap orang yang ada di dalam Indonesia, Tuhan. There will be a revival. Banyak orang yang tidak percaya. Banyak mata yang sebelumnya tidak percaya. Banyak lutut akan bertelut, Tuhan. Berlekuk, mengakui bahwa Engkau Tuhan. Akan banyak mulut mengakui bahwa Engkaulah Tuhan. Dan mereka akan mengasih, merasakan kasih-Mu yang dalam. Dan aku berdoa untuk setiap daripada kami anak-anak-Mu, Tuhan. Aku berdoa jangan biarkan api yang dalam diri kami mati, Tuhan. Kobarkan Tuhan api yang baru, kau berikan api yang baru, roh yang baru, a new anointing, urapan yang baru, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, biar kami makan lebih banyak kasih karunia-Mu. Biar kami makan lebih banyak firman-Mu di tengah masa yang sulit ini, Tuhan. In the name of Jesus, I pray.